Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber Ismail Dadang di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, video kali ini lanjutan video kemarin, karena sekarang saya ingin coba tentang musik lagi, walaupun nanti instalasinya belum saya rapikan. Jadi kali ini saya akan melihatkan tampilan posisi depan, walaupun bagian dalamnya belum saya rapikan, karena sebagian ada yang sudah diikat, sebagian belum diikat. Jadi di sini ini ialah tune mic, dan ini tune control untuk musik A, dan ini tune control untuk musik B. Sedangkan yang di bawah ini volume mic dan echo. Jadi seperti ini. Jadi di sini ada tulisan. Jadi sangat mudah cara pengoperasian seperti ini, tinggal kita menyusun atau menyetel posisi-posisi suara sesuai yang kita inginkan. Jadi seperti ini bentuk di bagian depannya. Jadi ini ada soket mic, di sini juga ada soket mic seperti ini. Jadi untuk boxnya box bell M300 seperti itu. Oke, sekarang saya ingin mencoba menggunakan musik. Jadi di sini yang belum selesai ialah di bagian lampu indikator power sama instalasi. Yang lainnya sudah kelar semua. Oke, sekarang saya ingin menggunakan musik karya Agus Darmawan, Cintai Aku Karena Allah. Sekarang kita coba on kan. Jadi kalau di sini untuk middle, tinggal sahabat angkat middle-nya. Sekarang kita angkat middle. Nah, itu middle, sekarang bass. Itu bass, sekarang kita angkat middle. Nah, yang sebelah sini saya setting suara middle. Sedangkan yang sebelah sini saya setting untuk suara low. Nah, itu suara low, suara nada rendah. Jadi buat sahabat-sahabat yang menyeting speaker, ada baiknya jangan dua-duanya ada suara low-nya, jangan dua-dua ada suara middle-nya. Jadi pastikan channel A untuk low, jadi pastikan jangan ada suara tweeter masuk ke bagian channel A. Dan pastikan kalau channel B untuk suara middle, boleh kita angkat low-nya tapi jangan terlalu keras atau terlalu over, agar tidak merusak di bagian suara speaker. Karena kenapa? Kebanyakan suara middle itu bukan speaker 15 atau 18. Kebanyakan suara middle itu speakernya hanya 12 in, paling kecilnya 8 in. Jadi untuk 8 in matikan suara bassnya, angkat suara middle dan tweeternya. Seperti ini hasilnya. Sedangkan untuk suara low-nya, pastikan potensio bassnya boleh kita angkat. Untuk middle dan treble kita matikan. Jadi boleh diangkat tapi hanya 1 atau 2 3 titik saja dari posisi matinya. Jadi hasil suaranya seperti ini. Jadi itu speaker menggunakan speaker 15 untuk suara low-nya. Oke, itulah hasil dari pengetesan suara musik, karena semalam untuk suara mic-nya sudah saya tes. Jadi kalau desain seperti ini, sebelahnya middle, sebelahnya low, memang untuk angkatan volume memang ada perbedaan.
Ya tergantung dari mana yang harus kita besarkan. Kalau memang suara bassnya kurang besar, jadi harus kita angkat. Sementara kalau di bagian middle-nya terlalu besar, bisa kita kecilkan. Jadi untuk arah jamnya tidak bisa kita samaratakan. Jadi seperti itulah cara saya menyeting sebuah perangkat-perangkat sound system ataupun perangkat-perangkat power. Oke, buat sahabat-sahabat, video ini saya buat bukan untuk menggurui sahabat. Video ini saya buat hanya ingin berbagi pengalaman. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.